Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang berada di rumah setakat ini. Alright. So, apa khabar? Harapnya sihat, sejahtera. Alhamdulillah saya kat sini masih lagi boleh berdiri tegak. Alright. So, jadinya saya mengucapkan banyak terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan grup KAS. Dan saya mengharapkan jikalau pengkongsian ilmu saya pada malam ini memberikan manfaat kepada anda, so saya rasa tak salah kalau kamu boleh share dengan kawan-kawan dekat sekolah awak. Alright, so pada malam ini saya nak menceritakan lagi, okay? Saya ambil satu subtopik yang agak menarik. Dia nampak susah tapi sebenarnya senang. So namanya adalah masih lagi benda yang sama daripada minggu lepas, namakan sebagai forces in equilibrium ataupun keseimbangan daya. Alright now, so saya akan tunjukkan hanya satu soalan sahaja pada malam ni. Dan kalau misalkan kata rasa tak cukup, insyaAllah kita akan cuba lagi buat soalan yang sama pada minggu yang seterusnya. So bagi kepada siapa-siapa yang baru menonton dan juga baru bersama dengan saya pada malam ni, saya ucapkan selamat datang kepada grup KAS kuasai A Plus Science Tulen. Dan insyaAllah pada malam ini, jikalau benda ni bermanfaat kepada awak, tak salah awak share dekat kawan-kawan yang lain. Alright now, so topik hari ni pasal forces in equilibrium ataupun keseimbangan daya. Now, so saya bagi awak contoh satu soalan yang ada melibatkan takal. Ada melibatkan takal. Alright now, so jadinya let's say lah saya ada satu takal macam ni. Alright, so takal bulat. So sorry, saya nak ambil ni. Okay now, so saya ada satu takal. Okay, dan saya ada dua pemberat yang berbeza. Alright. Okay, saya ada dua pemberat yang berbeza. Satu berat macam ni, satu berat macam ni. So, let's say lah pemberat kat sini adalah 2 kg dan dekat sini adalah let's say 4 kg. Okay, so soalan dia is very simple. Soalan dia adalah tentukan pecutan dan daya tegangan, okey, tali dalam sistem takal. Okey, ini soalan dia. Tentukan pecutan dan daya ketegangan tali dalam sistem takal ini. So obviously bila awak tengok dekat dalam kita punya soalan, so bila kalau perbezaan daripada segi jisim dia, so maka akan ada naik dan turun lah. So bila dia naik dan turun atau naik dan turun, so jadinya dia akan menghasilkan satu pecutan. Dan juga sebab kerana ada kedua-dua ataupun ada pemberat pada arah graviti, so maksudnya dia akan menghasilkan ketegangan tali. Alright, so mari kita tengok apa yang kita boleh buat kat sini. So obviously dekat sini, kita ada kita punya berat. Dan kita tahu berat kita W sama dengan MG. Dan graviti bagi bumi adalah 10. So, jadi 4 darab 10. So, jawapan dia dekat sini adalah 40 Newton. Dan dekat sini pun sama juga. Dekat sini W kita sama dengan 20 Newton. Alright? So, kalau diimbang dengan tengok semula betul-betul, so, siapa tarik siapa? So obviously 4 kg yang lebih berat akan menarik 2 kg. So maksudnya pecutan sini ke bawah dan pecutan sini adalah ke atas. Alright now, so dekat mana dia punya ketegangan tali? So ketegangan tali sentiasa menuju ke takal. So ini kita punya T dan ini kita punya T. So dia tak sama dengan arah pecutan. So, di mana ketegangan tali kita sentiasa menuju ke takal. Okay, now. So, macam mana kita nak jawab soalan macam ni? So, step one. Ini adalah step bagi amatur. Amatur ni maksudnya orang yang tak pernah lagi jumpa soalan macam ni. Ataupun dah pernah jumpa pun, mereka tak kerti nak buat macam mana. So, step number one, kita buat FBD. Free body diagram. Ataupun kita namakan sebagai FBD. Alright. So, untuk buat free body diagram, so
Kalau awak tengok dalam sistem takal ni, sebenarnya dia ada dua sistem yang satu. Alright, dua sistem yang disatukan. So, jadinya ini adalah saya punya sistem yang pertama. Okay, ini saya punya sistem yang pertama. Alright. Dan yang sebelah sini merupakan sistem saya yang kedua. Ini sistem saya yang kedua. Alright. So, ini adalah sistem yang pertama dan ini adalah sistem yang kedua. So, saya ambil sistem ni, saya keluarkan. So, jadinya saya akan dapat untuk sistem pertama saya bentuk dia macam ni. Alright. So, yang ni saya punya tension dan ni saya punya 40 Newton dan berat dia adalah 4 kilogram dan pecutan dia adalah ke bawah. Alright. Okay, dan yang sistem kedua saya pula dekat sebelah sini. So, saya pun buat benda yang sama. Alright, so yang ni hanyalah 2 kilogram. So, dekat sini 20 Newton. So, ke atas adalah saya punya tension dan pecutan saya adalah ke atas. Alright, ini step nombor 1. Okay, untuk step yang kedua pula, step yang kedua, alright, okay, tentukan daya, tentukan daya paduan, daya paduan. Alright, so macam mana kita nak tentukan daya paduan? So, this is very, very important to you. So, ingat tak daya paduan kita? So, kita dah tahu daya paduan kita adalah, kita tengok dekat mana arah pecutan kita. So now pecutan kita ni ke bawah. So bila pecutan kita ke bawah, so arrow ke bawah kebetulan sama pula dengan arrow berat kita ke bawah. So maksudnya kita akan letak 40 tolak dengan T sama dengan MA. Alright, 40 tolak T sama dengan MA. So ini bermaksud 40 tolak T sama dengan 4A. So jadinya saya pindah ke sana, saya akan dapat 40 tolak 4A sama dengan T. Maka ini persamaan saya yang pertama. Okey, boleh? So, jadi mana arah yang ke bawah, itu yang akan jadi kat depan lah. So, nak dapat daya paduan, obviously weight tolak your tension. Okey, untuk yang kedua pula, it should be the same. So, kebetulan yang atas ni sama dekat sini. So, maksudnya T tolak 20 sama dengan MA. So, jadinya M kita 2 kilogram. T tolak 20 sama dengan 2A. So, jadinya T sama dengan 20 campur 2A. So, ini persamaan kita yang kedua. Yang kedua. Alright, now. Now, sekarang ni, kenapa saya buat macam ni? Sebab saya mengetahui bahawa tension sini dengan tension sini should give you the same value atau should give you the same magnitude. Simply because dia adalah dalam satu sistem yang sama. So, untuk step yang nombor 3, step number 3 adalah cari nilai. Kalau ini dengan ni adalah sama, so maksudnya kita cari nilai A. So, di mana 1 sama dengan 2. So, 1 kita adalah 40 tolak 4A sama dengan 20 campur 2A. Alright. So macam mana ni? So jadinya saya pindahkan, saya akan dapat 40 tolak 20 sama dengan 2A campur dengan 4A. So 40 tolak 20 dapat 20 sama dengan 6A. So if you want to know your A adalah 20 per dengan 6. So cuba kat rumah awak kira 20 bagi 6 dapat berapa? Kalkulator tak ada. Sekejap eh. So 20 bagi 6, so saya akan dapat 3.33. So 3.33 ms negatif 2. Alright, so ini adalah equation saya yang ketiga. Alright, now step 3 settle. Now step yang keempat. Okay, step yang keempat saya nak cari nilai T. Cari nilai dia buat macam persamaan serentak ya. Very simple. Alright. So, saya macam mana saya nak cari nilai T? Maksudnya saya masukkan 3 ni di antara equation pertama atau equation yang kedua. So, it should be simple lah. Alright. So, jadinya saya nak masuk dekat equation yang
Kedua, kenapa? Suka hati saya. Alright now. So, 3 dalam 2. 3 dalam 2. So, your 3 is T sama dengan 20 plus 2. A kita 3.33. So, jadi saya minta awak kat rumah tolong kira kan. Kalau dapat jawapan, boleh post kan kat bawah. So, saya boleh check. Alright. So, darab dengan 2. So, plus 20. So, saya akan dapat 26.67. So, jawapan tension saya adalah 20.67 Newton. 26, sorry. 20 ke 26? Saya dapat 26.67. So, saya akan dapat 26.67 Newton. So, as the conclusion, so saya punya pecutan sama dengan 3.33. MS negatif 2 dan tension saya sama dengan 26.67 ni. Alright. So, kalau dapat soalan yang pelik-pelik macam mana sekalipun, ini sajalah jalan kerja dia yang kita nak kena buat untuk dapatkan nilai pecutan dan juga kita punya daya ketegangan tali. So, harapnya ianya memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada awak dalam menjawab permasalahan soalan fizik. Cuba balik ni, ataupun dekat rumah ke, kat asrama, cuba bilik-bilik buku. Kalau saya kata soalan macam ni, cuba try. Cuba try test. Soalan-soalan yang tu, gunakan jalan kerja yang saya bagi. Ada 4 step. Step 1, buat free body diagram. Step nombor 2, menentukan daya arah daya paduan. Step nombor 3, check nilai pecutan. Dan keempat, check nilai T. And then, you get your final answer like this. Alright? Okay? So, itu saja perkongsian saya pada malam ni pada waktu yang yang telah diberikan. Dan insyaAllah, pada minggu depan, pada waktu dan hari yang sama, pada tarikh yang berlainan, saya akan kembali semula untuk menceritakan satu lagi kes selain daripada ni. So, yang ni kedua-duanya melibatkan melibatkan graviti. So, pada minggu depan, saya akan menceritakan satu graviti, satu linear. Alright? So, stay tuned. I'll see you back next week. That's all for tonight. Assalamualaikum and goodbye.